Sebuah loji rawatan air baru dicadang dibina di Langkawi bagi memenuhi keperluan penduduk di pulau itu pada masa hadapan. Timbalan Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Mahzir Khalid berkata, loji itu dicadangkan sebagai satu daripada pilihan untuk meningkatkan kapasiti bekalan air bersih. Satu lagi pilihan ialah dengan meningkatkan bekalan dari tanah besar yang pada masa ini dibuat melalui loji rawatan sungai baru. Jelasnya 97 juta liter air yang dirawat dibekalkan ke Langkawi dalam sehari dan permintaannya terus meningkat setiap tahun.